Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, dimana pun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selamanya kita semua. Amin ya amin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi ma'aki berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pemberkasan CPNS. Dimana untuk kawan-kawan yang sudah dinyatakan lolos di SKB tahun ini, pertama ma'aki ucapkan selamat. Semoga menjadi ASN PNS yang amanah gitu ya. Jangan sampai keberhasilan kita tahun ini menjadikan buah kesombongan untuk kita di masa yang akan datang gitu. Tetap low profile ya, super be humble, don't be arogan ya, jangan menjadi orang yang sombong gitu ya, jangan orang yang takabur gitu. Jadilah ASN PNS yang amanah, tetap melayani sepenuh hati, tetap melayani ya, tanpa harus kita membedakan dia orang kuat, dia orang lemah gitu. Pokoknya kita semua harus melayani terus masyarakat gitu ya, berikan semuanya pelayanan dengan sepenuh hati gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, mengingat sekarang sudah masuk tanggal 6, di mana sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh BKN bahwa pemberkasan secara tahun ini akan dilakukan secara online, dan itu akan dimulai tanggal 6 karena pada tanggal 3 kemarin sampai tanggal 6 itu dilakukan proses sanggah gitu untuk kawan-kawan yang akan menyanggah. Dan untuk kawan-kawan yang berhasil kali ini, maka kita diharuskan untuk mengisi pemberkasan secara online, yang mana ini dilakukan di website SECN, di mana ya website ini digunakan saat kita melamar pertama kali. Adapun kawan-kawan, dalam sertakan ini berkas yang harus kita unggah di laman SECN di antaranya itu adalah sebagai berikut ya kawan-kawan, perlu kita ketahui. Satu, pas foto terbaru pakaian perma. Jadi kawan-kawan nanti pakai foto perma ya, kawan-kawan yang bagus gitu, yang rapih, terus jangan lupa backgroundnya warna merah. Bagus, bau hitam putih boleh gitu, kawan-kawan yang mau pakai jas juga putih dalamnya boleh gitu, kalau jangan formal gitu gunakan, dan background yang warna merah. Oke. Yang kedua adalah ijazah asli untuk lulusan dalam negeri, ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan negeri. Kita harus scan ijazah asli. Persiapkan dari sekarang kawan-kawan yang diunggah secara online. Kemudian transkrip nilai juga yang asli ya, di scan juga, usahakan gunakan alat scanner ya, jangan pakai asal jepret pakai foto pakai HP gitu. Itu biar nanti kualitas gambarnya bagus gitu, jangan usahakan ya. Kemudian surat pernyataan 5 poin peraturan BKN ini sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa pembahasan kita ini mengacu kepada PRKB BKN ini tahun 2018 nomor 14 nih. Jadi kawan-kawan boleh unduh dulu perkanya di sana untuk ini ya, untuk kelengkapan berkasnya dan untuk lain dan sebagainya. Kemudian yang ke berikutnya, yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku saat pemberkasan. Jadi kawan-kawan harus menampilkan scan hasil payah scan SKCK ya. Kemudian yang keempat, ini surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelaksanaan kesehatan. Nah ini yang sekarang akan Maki bahas juga, karena ini berdasarkan informasi yang beredar saat ini terjadi bagai perdebatan gitu ya, di antara kita mengenai surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani gitu. Nanti calon akan Maki bahas ya. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba serta psikotropika serta zat-zat aditif lainnya dari unit pelaksanaan kesehatan pemerintah. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, bagi kawan-kawan yang pernah memiliki masa kerja atau kawan-kawan yang pernah mengabdi kepada negeri ini, atau yang bisa kita sebut atau kenal dengan istilah honorer ya, baik itu honorer di pendidikan maupun di kesehatan dan instansi pemerintah lainnya gitu, diutamakan ya. DRH yaitu daftar riwayat hidup sudah ditandatangani ya. Jadi kita nanti akan mengisi DRH kawan-kawan ya. Ketika kita meluncur ke website SN, kita nanti akan mengisi DRH. Nah, persiapkan tuh DRH-nya, untuk pengisian DRH-nya. Semuanya disiapkan ini kawan-kawan ya, untuk kelengkapan berkasan yang harus diunggah di SN ini, di mana berkas-berkas ini akan digunakan untuk payah negara nanti ya. Ini kawan-kawan, jadi sampai kita pensiun ini akan tetap ada gitu kawan-kawan, makanya gunakan yang kualitasnya bagus. Oke lanjut nih, bahwa tadi di official Twitter official BKN resmi ininya, yang resminya mengatakan bahwa adminnya selamat sore sobat BKN, sore juga dari Maki ya gitu ya. Dalam pemberkasan CPN 2011 pastikan syarat-syarat sudah kalian miliki kemudian diunggah. Oke, jadi sebelum kita unggah kawan-kawan hati-hati ya, karena kita harus siapkan terlebih dahulu baru kita unggah gitu ya. Di antara
aja dah pakai scan ini ya, tinggal dibacanya apa nih, banyak nih makai kurang bisa membacanya nih, sulitnya sekali, kecil sekali gitu. Lanjut nih, kemudian ada lagi untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani, tuh ini yang sekarang jadi perdebatan ya kan, kan. Tidak mengkonsumsi narkoba, nabja silakan mengacu pada peraturan BKN nomor 11 ya. Jadi kawan-kawan, untuk surat keterangan jasmani dan rohani yang sekarang menjadi perdebatan kawan-kawan, karena ada yang mengatakan bahwa surat keterangan jasmani dan rohani itu terpisah gitu, karena jasmani dari dokter yang umum, rohani dari dokter jiwaan. Bagaimana itu yang benar? Ya, maka kita harus mengacu kepada Perka BKN nomor 14 dan 16. Nanti kita akan simpulkannya bagaimana seharusnya. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi sebetulnya kawan-kawan, BKN sudah mempermudah kita untuk melakukan pemberkasan. Yang penting ada keterangan sehat jasmani dan rohani saja, itu sudah cukup sebetulnya ya. Untuk asal si dokternya itu berstatus PNS dan kerjanya di unit pelayanan kesehatan pemerintah, unit pelayanan kesehatan pemerintah nih kawan-kawan ya. Itu dia satu. Sementara surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba lainnya ditandatangani oleh dokter dan unit pelayanan kesehatan pemerintah dari pejabat yang berwenang juga nih sama. Ya. Oke, berikutnya nanti akan kita lebih bahas lebih lanjut ya. Oke, berikutnya di masih di admin BKN nih. Selamat sore sahabat PKN, sore juga dari Makia ya, walaupun sekarang sudah masuk ke malam gitu. Dalam pemberkasan CPNS harus pastikan salah satu bentuk sudah kalian miliki untuk kemudian diunggah dalam laman SN. Jadi harus semua kita miliki dulu baru kita unggah. Jadi persiapkan ini semua payahnya yang tadi sudah Makia sebutkan. Untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan nabja, silakan mengacu pada Perka, lagi-lagi Perka BKN ya nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Oke, pada peraturan tersebut disebutkan bahwa surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja di pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi betul bisa sebetulnya di puskesmas juga ya. Surat sementara untuk surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba nih lainnya ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Boleh ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah dari rumah sakit ya, boleh ini juga. Jangan lupa siapkan surat lamaran seperti pada poin terakhir gambar di atas jika pada saat pendaftaran kalian sudah mengunggah atau muncul kata sudah diunggah. Jadi kita nanti diharuskan mengupload atau mengunggah ya lamaran ya. Kalau kita sudah mengunggah cukup klik sudah unggah saja kawan-kawan ya. Tapi kalau misalkan ada berbeda di beberapa instansi, ada yang mengharuskan kita membuat kembali file lamaran kerja ini ya, berarti buat lagi, pokoknya kita nanti mengacunya pada instansi kita ya. Kalau misalkan diharuskan membuat, buat lagi gitu kawan-kawan ya, karena bagaimanapun instansi yang kita lamar sudah koordinasi berarti dengan BKN pusat gitu. Karena kalau sebelumnya kan kita ada yang surat tahun kemarin itu kan ada yang surat lamaran tulis tangan, ada yang diketikkan kemudian dibumbui oleh materai 6.000 kan. Nah itu, jadi kalau misalkan kata instansinya buat lamaran ya, pertanggal sekarang 6 November buat ditujukan ke siapa, kalau misalkan instansi kabupaten daerah itu kepada bupati berarti kawan-kawan ya. Oke, buat itu dari sekarang tertanggal 6 November. Kalau enggak ada dari BKD setempat atau instansi yang kita lamar tidak dipersyaratkan, berarti kita ya udah klik sudah unggah saja ini. Kita gunakan yang sudah kita unggah waktu pelamaran dulu gitu kan. Itu dia kesimpulannya kawan-kawan ya. Enggak usah diambil pusing dan ribet gitu kan ya. Oke, next. Hai sobat BKN, Mimin kasih tahu info gitu kawan-kawan. Namun ternyata mulai malam ini ya, tanggal 6/11 bulan 11 bulan November sampai hari Minggu akan dilakukan maintenance website BKN. Jadi sampai hari Minggu itu akan maintenance kawan-kawan. Jadi kita harus tapi ini tidak mempengaruhi katanya ya, tidak mempengaruhi aktivitas menuju SBN. Namun ada beberapa mungkin kawan-kawan yang kesulitan untuk aksesnya, itu tidak harus tidak menjadi masalah. Kawan-kawan harus ikuti proses pemberkasan yang tenang, karena proses pemberkasan kan dimulai tanggal 6 sampai 15. Wah, masih banyak waktu gitu kawan-kawan, tenang saja gitu ya, karena semua akan kita lalui. Oke, nah ini dia di Makia ambil dari YouTube official BKN ya, bahwa
terkait dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, sekarang yang menjadi perdebatan itu adalah bahwa yang penting kawan-kawan itu dari dokter yang berstatus PNS nih, makanya dokter sama BK, admin BK-nya dicetak di bawah kuning nih. Nah, ini warna dokter harus dokter PNS dari rumah sakit atau puskesmas bisa deh kawan-kawan ya sebetulnya. Nah, jadi nanti kawan-kawan yang ada yang surat sehat jasmani dan rohaninya dari satu instansi, dari satu disatukan, misalkan dalam satu surat itu boleh. Karena yang penting surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS, yang penting PNS dari rumah sakit atau puskesmas. Namun kalau misalkan beberapa instansi mengharuskan ini terpisah. Misalkan surat jasmaninya harus dari dokter, balik dokter umum, yang penting PNS, dan dari rumah sakit atau puskesmas. Kemudian rohaninya harus dari dokter jiwa misalkan. Ya, berarti harus apa boleh buat, kita harus ikuti saja prosedur kawan-kawan ya. Syukur-syukur kalau dibuat dan bisa, karena nantinya kan bisa dibuat satu paya. Sehat jasmaninya satu paya, sehat rohaninya satu paya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membuatnya dari dua rumah sakit yang berbeda, misalkan ini rumah sakit A, rumah sakit B. Nah, untuk nomor suratnya, karena kita nanti harus menginput nomor surat, kita boleh gunakan garis miring. Bagaimana dengan nama dokternya? Kemungkinan ini kita juga pakai garis miring. Ada dua kan? Misalkan Mang Aki ya di sini dokternya, yang ini Mang Akal gitu kan ya. Nah, intinya begitu. Jadi intinya kawan-kawan, kalau kawan kan sudah membuat yang sehat jasmani dan rohaninya disatukan, itu lebih bagus. Bagaimana kalau dokter di dokter umum? Itu enggak masalah ya, dari dokter yang penting PNS dan dari rumah sakit dan puskesmas atau puskesmas. Namun kalau misalkan beberapa instansi kawan-kawan harus dari dokter yang berwenang mengeluarkannya. Nah, seperti rohani kan berarti yang berwenang dokter jiwanya. Berarti kita dengan ya harus kita meluncur ke dokter jiwa gitu, tes rohani dulu gitu. Nah, gitu kawan-kawan ya, mengisi biasanya beberapa soal disediakan. Namun kalau tidak ada, ya gunakan yang sudah disatukan saja, enggak apa-apa. Dari mana? Kenapa mengatakan seperti itu? Karena ini mengacu kepada tuh, ini benar kan nomor, mengenai nomor surat jasmani garis ada dua, garis miring jasmani, garis miring nomor surat rohani. Itu boleh nanti. Ya kalau terpisah jasmani dan rohaninya terpisah, misalkan kawan-kawan karena dari instansi masing-masing yang kawan-kawan lamar mengharuskan dari dokter yang berwenang, misalkan rohani terpisah, maka ini jasmaninya, ini rohaninya garis miring. Ini untuk nomor suratnya ya, nomor surat garis miring aja gitu kawan-kawan. Ternyata BKN kembali lagi mempermudah kita. Kalau misalkan di instansi kita mengharuskan, kalau enggak ya enggak apa-apa, pakai yang ada aja gitu kan ya. Berikutnya, sementara surat keterangan tidak mengurusi. Oke, sudah ini. Jangan lupa siapkan surat lamaran seperti pada poin terakhir gambar di atas. Jika pada saat pendaftaran kalian sudah mengunggah, akan muncul tadi sudah dibahas ya. Untuk sana. Oke, ini sudah ya. Ini dia nanti hasilnya, ini di RH ya kawan-kawan ya. Nah, DRH mengenai banyak pertanyaan mengenai DRH nih. Bagaimana kalau katanya DRH itu diunggah, apakah masih, apakah DRH itu setelah diisi bisa diedit? Nah, kawan-kawan, peserta itu masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengakhiran DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru ada dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen peserta unggah. Jadi, kawan-kawan nanti akan mengisi DRH. DRH ini setelah kita isi nanti kita bisa cetak, nah di print. Nah, ini setelah di print kan biasanya kalau sudah di print itu akan kelihatan ya mana yang salah, mana yang betul gitu kan ya. Nah, untuk yang salah berarti ini masih bisa kita edit karena kita belum mengklik tombol apa ini katanya akhiri proses, akhiri prosesnya, dan akhiri proses ini belum muncul sebelum kita mengunggah semua dokumen termasuk ijazah, kemudian tadi apalagi pas foto, kemudian apalagi tadi SKCK kan gitu ya, dan lain sebagainya. Dia akan enggak akan muncul. Jadi kita aman-aman saja kawan-kawan mau mengisi up di DRH untuk mencetak dan mencari tahu kebenarannya dan letak kesalahannya di mana saja. Boleh-boleh saja. Namun kemudian cetak, kemudian akhiri. Kalau diakhiri nanti kalau kita sudah mengunggah semua dokumen ya. Kalau semua sudah diunggah baru ini akan muncul. Jadi aman-aman saja, silakan kawan-kawan diisi dengan benar ya, hati-hati dan teliti, pastikan semua kolom terisi gitu ya. Kemudian ada surat pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin ini nanti kawan-kawan ada disediakan di website SSN-nya. Jadi kawan-kawan sudah tinggal mendownloadnya saja. Namun kalau misalkan beberapa instansi mensyaratkan ada surat pernyataan lain, maka nanti ini dari BKN. Kalau dari BKD-nya disuruh, misalkan jadi ada dua nanti berarti surat pernyataannya. Super surat pernyataan 1. Yang kedua surat pernyataan yang diharuskan oleh BKD-nya, misalkan instansi yang kita lamar, maka dia dibuat dua
dibuat dalam satu file. Nah, ini halaman 1 misalkan halaman 2 di scan. Di scan buat dua halaman kemudian dibuat format PDF. Ah gitu kan ya. Simpel sih sebenarnya BKN sudah mempermudah kita gitu kan ya. Karena sekarang kan harus sebab dipermudah birokrasinya ya. Jangan berbelit apalagi tak berduit gitu kan. Mencari just kidding oke gitu ya. Oke, kawan-kawan kemudian. Nah, ini dia perka BKN-nya Maki sudah siapkan. Ini ya, Maki ambil dari perka BKN itu ya. Perka BKN nomor 14 tahun 2018 perihal pengadaan CPNS ini di sini diantaranya membahas tentang pemberkasan dokumen pemberkasan CPNS. Nah, diantaranya satu nih. Di nomor 2 dikatakan bahwa setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, jadi untuk kawan-kawan yang sedang lulus sekarang, untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan itu. Makanya sekarang muncul surat lamaran, kenapa? Karena ada di aturannya. Wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandai dengan tinta hitam sesuai format yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional. Pengadaan PPNS ditujukan kepada PPK disertai dengan 1. Fotokopi ijazah yang telah diregister oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan tugas ditetapkan. Ini biasanya perbaikan fisik ya kalau misalkan ada beberapa instansi. Karena kalau sekarang kan diminta yang asing saja di scan. Daftar riwayat hidup yang ditandai oleh peserta bermaterai. Nah, DRH itu ya. Yang isinya sudah tercetak disediakan ini kan katanya. Kemudian nasional. Oke, dalam anak lampiran. Oke, enggak. Surat keterangan SKCK nih di sama surat keterangan sehat. Nah, ini dia. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Ini dia. Terkait itu ya. Boleh misalkan disatukan, boleh. Ya, kalau yang penting ada kata sehat jasmani dan rohani. Kalau misalkan instansi kawan-kawan mengharuskan dari dokter yang berwenang, berarti kalau dokter jiwa, dokter rohani, berarti harus dokter jiwa, maka kawan-kawan harus muncul ke dokter jiwa. Bagaimana kalau dokternya berbeda, jasmani dan rohani berbeda? Gampang, tinggal tadi untuk nomor surat PPK pakai garing dan untuk nomor dokter juga kemungkinan pakai garing juga gitu kan ya. Oke, lanjut. Nih. Bagaimana dengan keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter? Satu. Untuk sehat jasmani dan rohani, satu, keabsahannya itu dilihat dari dokter yang status PNS. Kalau dokter PNS berarti harus itu absah. Berarti kawan-kawan lulus ya administrasinya. Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah boleh. Berarti dari pelayanan buat dari puskesmas, boleh dari rumah sakit gitu ya. Oke, dia. Bagaimana tentang surat bebas narkoba ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, dokter tuh kan. Boleh gitu kan. Pejabat yang berwenang aja. Oke, sama aja. Oke, next. Udah ya. Oh, udah kan. Jadi kesimpulannya adalah kawan-kawan, untuk surat jasmani rohani silakan jasroh, surat jasroh, sujasroh gitu aja. Surat jasmani, kesehatan jasmani dan rohani sujasroh itu legal kalau ditandatangani PNS, dokter PNS. PNS dia harus dari instansi pemerintah, IP atau dari puskesmas boleh. Nah, intinya begitu. Tapi kalau misalkan instansi kawan-kawan mengharuskan ini terpisah, artinya jasmani rohani harus dari, rohaninya harus dari pejabat yang berwenang atau ada kewenangan untuk mengeluarkan menyatakan bahwa kita sehat rohani, berarti kita harus menghubungi dokter jiwa. Gitu, ikuti saja ya pokoknya, karena kayak bagaimanapun kan ujung-ujungnya kita melamar ke instansi yang kita lamar gitu kawan-kawan. Kemudian itu kesimpulannya ya. Jadi boleh, kalau enggak juga, kalau enggak disuruh berarti udah pakai yang ada, siaturin gitu pokoknya. Yang penting PNS dan bekerja di instansi pemerintah gitu, sehat jasmani rohaninya. Jadi tapi kalau instansi yang kawan-kawan lamar mengharuskan dari dokter jiwa, ya dokter jiwa berarti kawan. Bagaimana kalau nomor surat ada dua surat jasmani dan rohani berbeda dari rumah sakit berbeda, misalkan karena saat ini sedang ada antrian panjang untuk pemberkasan, maka tidak masalah ya kan tadi ya. Untuk penulisan nomor suratnya garis miring, nama dokternya juga garis miring. Nah, gitu tadi sih, itu sebenarnya semuanya sudah dimudahkan gitu kawan-kawan. Untuk surat lamaran, ada yang sudah mengunggah bagaimana seharusnya. Nah, untuk surat lamaran, maka kawan-kawan nanti tinggal klik unggah kalau sudah mengunggah dulu waktu melamar. Tapi kalau beberapa instansi mengharuskan membuat lagi pertanggal hari ini 6, tanggal 6, tunjukkannya kepada siapa? Jangan lupa gitu, kalau pada instansi daerah, pejabat, kepada bupati, misalkan gubernur, silakan ya kawan-kawan isi.
Oke, kan kan barangkali itu saja dulu yang saya berikan oleh kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang memiliki ada yang ada pertanyaan terkait dengan pemberkasan online ini, silakan kawan-kawan isi pertanyaan di kolom komentar. Mudah-mudahan jika ada waktu yang mungkin kami insyaallah akan bahas gitu. Oke, kawan-kawan tetap jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, tetap semangat menjalani pemberkasan ini, dan yang paling penting jadilah ASN PNS yang amanah gitu, tetap mengabdi kepada negeri seterus hati. Jangan menjadikan kita selalu PNS ini menjadi orang yang sombong gitu ya, orang yang merasa kita hebat PNS gitu kan ya kawan-kawan ya. Tugas kita adalah mengabdi kepada negeri gitu kan ya, melayani sepenuh hati gitu, tetap be humble and super gitu kan. Oke, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.